بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد Sadat al ulama Anal Aiza, para alim, para kiai, para punyai, para sesepuh yang kita taklimi, kita suwuni pangestu dan doa pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan dan jajarannya, dari forum komunikasi pimpinan kecamatan, ada Pak Kapolsek, Pak Sekcam, Pak Anggota Dewan, Bapak Kepala Desa, Perangkat-Perangkat Desa, Tokoh-Tokoh Masyarakat, serta seluruh tamu undangan yang kita hormati, rekan-rekan panitia. Sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, kadang sedulur dari persaudaraan setia hati teratai yang kita cintai, adik-adik santri, bapak, ibu, haldirin, haldirot, seluruh jamaah, yang semuanya saya doakan, mudah-mudahan dikaruniai panjang umur, sehat wafiyah. Wa melalui kesempatan yang sangat berharga dan di forum yang membahagiakan ini perkenankan terlebih dahulu saya menghaturkan doa taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizina wal maqbulin amin wa antum Setelah satu bulan kita menjalankan madrasah Ramadan mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang kembali fitrah. Mudah-mudahan Ramadan yang telah sama-sama kita jalani Mampu mengantarkan kita untuk terus memperbaiki kualitas diri dan meningkatkan prestasi ibadah Amin Allahumma Amin Para jamaah khususnya rekan-rekan panitia Acara malam hari ini kira-kira dikonsep sebagai acara Lebaran, halal bihalal, atau Syawalan ini harus dipertegas dulu karena sama-sama menjalani Ramadan, sama-sama melewati bulan Ramadan. Umat Islam Indonesia ini konsepnya ada tiga. Ada yang punya konsep Syawalan, ada yang punya konsep halal bihalal, ada yang punya konsep lebaran. Karena masyarakat Islam Indonesia itu terdiri dari tiga kelompok, ada kelompok umat Islam yang berusaha untuk benar-benar islami ada kelompok umat islam yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi ada kelompok umat islam yang masih memegang teguh tradisi wonten tiang islam engkang derek ajarane gusti Allah, wonten engkang derek ajarane penjajah wonten ingkang derek ajarane simbah-simbah kira-kira masyarakat ngasinan sumber jamrikin derek ingkang puti halo kayaknya masih belum konsentrasi apa karena saking onya ya sampai tahun baru di masyarakat Islam Indonesia itu juga ada tiga ada tahun baru satu Muharram ada tahun baru satu Januari wonten tahun baru Siji Syuro kinten-kinten sing paling rame sing pundi Satu Muharram niku tahun barune tiang Islam engkang derek ajarane Gusti Allah. Satu Januari itu tahun barunya orang-orang yang ikut ajarannya penjajah. Siji syuro niku tahun barune tiang-tiang engkang derek ajarane Simbah-Simbah. Misale tahun ngajeng satu Januari satu Muharram siji syuro niku tempuk bareng dadi siji masing-masing mengekspresikan budayanya yang satu Januari dipusatkan di Simpang Limang pesta pora nyumet kembang api membunyikan terompet nek perlu merconan dangdutan ngundang artis sing goyangane erotis Siji Suro dipusatkan di alun-alun, ngetok ke gunungan, pusoko pusoko keris keris tumbak tumbak di tokne kabeh lengkap dengan sesaji plus pesta kesenian rakyat lajeng satu Muharram pusate tenggene masjid agung seminar diskusi ilmiah pengajian menatap masa depan Islam kira-kira sing paling sepi sing pundi Masjid Agung Allahumma sholli ala Muhammad Para jamaah rahimakumullah jadi sama-sama melewati Ramadan sami-sami nindakaken Ramadan Pasca Romadhon, sak Dany pun Wulan Romadhon, umat Islam Indonesia itu ada tiga semangat, ada semangat Syawalan, ada semangat Halal bihalal, dan ada semangat Lebaran. Syawalan. niku semangate kaum santri utawi kaum sarungan cap mangga kaum santri utawi kaum sarungan halal bi halal niku semangate kaum priyayi utawi kaum clonoan Sedangkan lebaran niku semangate masyarakat awam kaum abangan. Jadi tak boleh ini. syawalan semangate kaum sarungan halal bi halal semangate kaum celononan lebaran semangate kaum abangan. Halo, Semangat lebaran itu maksudnya bagaimana? semangat lebaran, semangat masyarakat awam, niku ngeten, bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Amaliyah Ramadan adalah kerja paksa sehingga hari-hari di bulan Ramadan dijalani dengan terpaksa dan menderita. Maka di akhir Ramadan kira-kira yang dipikirkan apa? kapan selesainya kapan lebarannya kapan bodone mulane menjelang akhir ramadan padha seneng ramadan meh rampung niku malah seneng alhamdulillah posane gurgari kurang rong dina wonten apa mboten sing ngoten niku rata nek ngasinan Kenapa akhir Ramadan kok malah seneng? Sebab sebelum Ramadan dia berkawan dengan setan. Sakurunge Ramadan niku konconan karo setan. Begitu ulan Ramadan, setan di penjara. Dekne ora betah pisah sakulan karo koncone sing di penjara. Maka akhir Ramadan yang dipikirkan bukan bagaimana agar mendapatkan Lailatul Qadar. Akhir Ramadan yang dipikirkan bukan bagaimana meraih Idul Fitri. Yang dipikirkan bukan meningkatkan ibadah, bukan Syawal, tapi sing dipikirne kapan koncone dibebaskan dari penjara supaya isok gandeng renteng maneh karo setan makanya hari raya adalah hari-hari diare domain kabeh balas dendam begitu puasa tamat maksiat kumat Ramadan gelem traweh gelem witir bubar Ramadan sholat dalune witire kenter begitu lebaran ibadahnya ikut-ikut bubaran ayo cobi wingin nane ten ngasinan ten gene sumberjo pabelan selama Ramadan tiap malam dilaksanakan sholat tarawih sholat malam betul di masjid di musola banyak dilantunkan ayat-ayat Al-Quran dota darusan betul nek zikir dikatahken, betul do gelem nindak ke iktikaf betul do katah leh nindak ke sodakoh betul Lha niki romadone was rampung sholat sunnah malam terus nopo prai lek tadarusan Quran terus nopo prei lek iktikaf terus nopo prei lek ngatah ngatake zikir terus nopo prei itu semangat lebaran jadi begitu Ramadan bubar ibadah yang derek-derek Lah karena masyarakat awam itu sudah kulina. Seperti itu wis kulina kui lho. mulai cilik, mulai cilik wis kulina dengan suasana lebaran seperti itu. Begitu jadi urban, jadi perantau ke berbagai daerah, ke kota-kota besar, akhirnya hari raya pada pulang kepingin mudik untuk mengenang kembali suasana lebaran Allahumma salli ala Muhammad Bapak Ibu para saudara dulur-dulur kula ingkang kula tersenani kula hormati rahimakumullah kalau syawalan itu semangatnya kaum santri kaum sarungan bagi orang yang berjiwa santri dan santri itu nggak harus orang-orang yang tinggal di pondok pesantren siapapun yang mempunyai jiwa santri dia adalah santri walaupun tinggalnya nggak di pondok pesantren Meskipun tinggal di pondok pesantren, kalau jiwanya tidak mencerminkan santri, ya bukan santri, gak pantas disebut santri. Oke, bagi orang yang berjiwa santri, Idul Fitri itu hanya satu hari. Idul Fitri niku namung sedino tok ditambahi til. Nek digabung tok Panjen unine ngono, diganti tok tol ya Idul Fitri itu hanya satu hari. Tok mergo Idul Fitri itu adalah hari raya kecil. Sedangkan hari raya yang besar adalah hari raya Idul Adha boleh ini Idul Fitri, Miryoyo Cili, Bodo Cili, Bodo Gede, Idul Abha, Idul Fitri, hari raya kecil, sedangkan hari raya besar adalah Idul Abha. Bukti dari segi waktu, Idul Fitri itu cuma satu hari, yakni tanggal satu Syawal. Tok. Sedangkan Idul Adha itu empat hari, tanggal sepuluh Zulhijjah, ditambah ayam mutasyrik tiga hari, sebelas, dua belas, dan tiga belas Zulhijjah, Jumlah petang dino. Dari segi pengeluaran, Idul Fitri cuma nyembelih ayam. Idul Adha nyembelih sapi, ayam dengan sapi lebih besar mana? Sapi. Idul Fitri hanya mengeluarkan zakat fitrah yang nilainya cuma 2,7 ons beras, sedangkan Idul Adha sing sugih-sugih ngetokne bondo tindak haji sing sedengan nyembelih korban. Nah, mulak Idul Fitri disebut rioyo cilik, Idul Adha rioyo besar, Idul Fitri bodoh cilik, Idul Adha bodoh gede. Orang yang berjiwa santri harus menyikapi dengan adil dan bijak. piye sing cilik yodi cilik ke, sing gede yodi gede ke yang kecil dianggap kecil yang besar dianggap besar jawab tuh sayang yang kecil diperlakukan sebagaimana kecil yang besar harus diperlakukan sebagaimana besar ojo diwale sing cilik digedek gede ke sing gede malah dicilik-cilik ke lah masyarakat awam itu roto-roto kuwale Idul Fitri yang hari raya kecil dibesar-besarkan Sedangkan Idul Adha yang hari raya besar dikecil-kecilkan Idul Fitri ini ku bodoh cili Nengkaleh masyarakat awam digedek-gedek ke anggarane raka karuan Beli baju yang mahal-mahal menu makanan yang dihidangkan yang spesial masih rekreasi mengeluarkan duit anggaran macam-macam ente-entean sehingga waktu Idul Adha yang hari raya besar kentean anggaran gak iso korban wonten napa mboten hmm niku halo Saketifahami omongan kula? Bon orang yang berjiwa santri ngapunten ngapunten, Idul Fitri cuma satu hari tanggal satu Syawal untuk apa? Untuk bertakabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal. kalian semua. Mudah-mudahan Gusti Allah nerima amal kula lan amal panjenengan sedaya. Amin Allahumma Amin. Nah, amal niku cara jawane ni laku. Pirengke, amal niku cara jawane ni laku. Lakune wong Idul Fitri niku ana papat mula disimbolke ngangge kupat sing artine laku banter laku dados kupat niku mboten namung bermakna ngaku lepat ning bagi santri kupat itu artinya laku papat, para sepuh leh mulangi ten gene anak putu leh mulangi didik masyarakat niku sering ngangge isyarat kados niki kupat niku isyarat maknane laku papat wong tuwombien niku leh didik masyarakat leh mulangi tenggene anak putu niku kantah ngangge isyarat, isyarat, isyarat ngantos karo masyarakat dianggep dadi syarat padahal janjane minongko I Syarat. Kok-koknya orang mudeng ya? jane niku ku isyarat. karo masyarakat dianggap syarat. Kata seperti ini loh. Uribmu ben aduh songko bilahi. Uribmu ben selamat sodako. Soalnya as sodako tadfaul balak. sa dakoh kuwi nolak bilahi nolak musibah nolak bencana lah karo para sepuh diparingi isyarat kon selamat tan supaya uripe slamet leh slametan ngangge tumpeng sing pucuke lincih lah pucuke kuwi diarani buceng niku isyarat tumpeng tegese limang waktu sing mempeng Ojo nganti kenho telat apa maneh ditinggalke dhuwur lincip diarani buceng nyebute sing kenceng eko segone diwadahi godhong gedang, namine takir niku tegese talkir ya Ayuhalladzina amanul Quullahli kerong kasiro lakon tazkir zikir nang Allah sing kata neng bocah nom-noman terus dipleset ke tumpeng nek pengen niso metu kudu sing mempeng buceng nek pengen mlebu kudu kenceng mbo no leh nyelameti bocah cilik Kwi ojo ninggal iwel-iwel. Kwi o isyarat iwel-iwel ekspresi dari doa. Robi gufirli wali-wali daya. Warham huma gama Supaya anak sing yang iki ini bekti yang wali-wali daya. Nguno ngasinan angel arep Robi gufirli wali-wali daya. Wali-wali, wali mula diken gawe jajan iwel iwel nek nyelamethi wong mati sedekah sing dikirim ke kanggo wong mati niku kudu ana apeme niku nggih isyarat apem niku janjane saka tembung afwun sing maknane pangapura afwun maknane ampunan nah ilatmu arep ngomong afwun method metod kangelan dipek gampange a pem nganti saiki lo wong asinan nek nyelamati wong mati mesti ono apa me gini apa nge aku ngerti kok apa me wong asinan ki empuk empuk ya ini atas ya bota bu jenenge kados manten ni kulak kata isyarat manten ni kulak Allahumma salli ala Muhammad Hai eh, manten niku onok balang suruh suruh niku maksuti ora kok ke susu pengen weruhning ngangsu kaweruh manten ku didampingi bocah wadon cilik loro kembar disebut kembar mayang kembar Wi tegese padha mayangwi tegese beda lu padha kok beda ngggeh manten lanang manten wadon suami istri niku padha karepe, padha tujuane padha cita-citane ning beda wonge beda karakterelanang karo wedok kok halo mulot diparingi isyarat kembar mayang niku isyarat lha wong-wong dianggep dadi syarat tak nih, kembar kuwi padha mayang kuwi beda mergo penganten lanang wadon niku padha karpe, padha tujuane padha cita-citane pengin bahagia donya akhirat ning beda wonge ibarat lampu supaya iso nyala supaya iso murup kabele kudu beda. beda positif karo negatif ono lampu kok kabelnya podo positif podo negatif wih lampu LGBT ya orang bisa murup manten bareng malam pertama melebu kamar kaget Loh, bujuku kok persis podo karo aku kira-kira oleh -kira rapi diteruskan apa mbak Buyar. Nawung lanang karo wedok niku beda. Bapak sama ibu itu beda. Bapak itu cenderung mengecilkan hal yang besar, kalau ibu cenderung membesarkan hal yang kecil. Mulane barang cilik e nek kecekel wong wedok dadi gede. kok dongguyu tuh pikiranmu arahnya kemana? Loh, bapak itu cenderung mengecilkan hal yang besar. Wong lanang niku biasa, masalah gede dianggap cilik, menteng masalah ngene. Tapi nek wong wadon niku cenderung membesarkan hal yang kecil, masalah cilik dianggap Nggih napa nggih? Bapak itu cenderung rasional, kalau ibu cenderung emosional. Bapak kreatif, ibu sensitif. Wong lanang luweh mengedepankan pikiran, wong wedok luweh menggunakan perasaan. Makanya kalau ada cekcok suami istri, suami ngomongnya gimana? Ibu um, sampeyan wong wedok ora gelem mikir, sing wedok lek jawab pripun? Iya, sampean wong lanang ireng ngrasake dadi wong wedok. Nek wong lanang nganggo pikiran, nek wong wedok nganggo perasaan. tapi misale pas ning omah molo ana ula, kloket 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 gak klo 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 ula kuwi bahaya. Nek wong lanang ketok ana ula mlebu omah mikir Piye carane mateni ula, golek pentungan, golek kayu depu i ulane. Lek wong wedok ana ula mlebu omah, ora nganggo pikiran ning nganggo perasaan, mesti gejog, "Hei, hei he ula, he ula." Rumangsane nek dikene ngene-ngene terus ulane keleles mati ngono. Arep lunga numpak sepur. bareng tekan stasiun ketinggalan kereta sepure wes mangkat nek nah, wong lanang mikir piye carane lunga eneng terkliwat selingkrik gandul terkudal. nek nah, wong wedok uh, rumah sana nek ditangisi terus sepure mundur neh serut Allahumma sholli ala Muhammad nah rampung ngono terus Balang suruh suruh niku ngangsu kaweruh nek bahasa agamanya litaarofu agar suami istri saling mengenal agar engkau tahu apa yang ada di hatiku aku pun tahu apa yang ada di hatimu sehingga engkau tahu apa yang ku mau aku pun tahu apa yang kau mau niku isyarat Dadi padha ngertine saling pengertian. Nek bapak mantuk-mantuk, ibu manggut-manggut. Aja -manggut. nganti bapak mantuk-mantuk, ibu gobek-gobek. Niku suruh tuwa. Sing wis garing kae dibandemke Kita Ketoke bapak-bapak wonten sing pun ngalami nasib ngoten niku. Bapak ejek mantuk-mantuk, ibu e wes gede Ibu-ibu niku gua naik umurnya seket tahun munggah, lima puluh tahun ke atas kadang-kadang keluar naluri jahatnya. Arab mapan turu, mesti sanggup botol loro, tangan tengen botol orson di seni apa jenenge banyuanget, gonye ko awak e, botol eh tangan kiwo minyak kayu putih, jadi botol tengen gua tolak angin, botol ki wong tolak suami. Begitu suami masuk kamar dengan semangat membara, semangat 45. Istri langsung blonyoan minyak kayu putih, anginnya metu, eh, hey, hey, hey. mambu minyak kayu putih, wes suami langsung balik kanan kena pembunuh selera tingkat tinggi, putuslah harapanku. Akhirnya suami masuk kelompok tilawah. Senes tilawah til Quran ning tilawah tidur di lantai bawah. Terus mleh. Lek mantene wis pareg, manten lanang Mide ndok nganti pecah piar, manten wadon mi Miji kok misui. Miju kok misui. Eh, baskom diisi banyu niku namine wijian napa wisuan. Kobokan. masyarakat endi wi Wisuan, dateng ini, manten lanang, midei endok nganti pecah biar manten wadon, mi, misoi, mijii, artinya apa? Eh, niku isyarat wong rumah tangga hidup berkeluarga, niku kados endok bunder, ser, mumet, ruwet, rentet maka suami sebagai kepala keluarga harus bisa mencari jalan keluar mencari solusi sedangkan istri membantu berpartisipasi Nguno. dengan dukungan dan doa Ojo kok suami cari solusi istri misui suami susah-susah cari solusi istri misui dadak 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 wong omah-omah hidup ber istri istri kudu duwe rim cangkem ngapun nggih Jawa timuran basane kasar cangkem lek cara kene kan cocot ya istri kudunduwe rem cangkem suami kudunduwe rem tangan Lene, istri nggak punya rem cangkem ya ada kata 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 suami gak duwe rem tangan plok 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 istrinya etek etek suaminya plok akhirnya keluargane dari keluarga sing mereke etek etek wong lanang kudu duwe rem tangan Ora entuk meronta tangan ora entuk. Ya tetep menang to wong lanang gelut karo wong wedok. Ngono lho. Mriki wonten wong lanang sing tangan, antangan, ora duwe rem tangan. Wonten. Jenenge sapa? Allah. Lek wong wedok sing ora duwe rem cangkem wonten. Roto Roto Pon pon nah. Dados kupat niku ya isyarat tegese nopo laku papat bagi orang yang berjiwa santri yang beridul fitri derek syawalan nah laku papat niku nopo mawon satu takbiran, dua zakat fitrah, tiga sholat id, empat silaturrahim walitukmimillohid dan tawani tu ala ma hadakum, walla ala tashkurun. kurang semangat. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Kalau bilangan Ramadan sudah sempurna Maka bertakbiranlah Memaha besarkan Allah, mengagungkan Allah Malam takbiran Lajeng sak derenge sholat Aid, ngedalakan zakat fitrah. Nomor telu menjalankan sholat Aid di masjid atau di lapangan. Monggo podole. Saya pun di podo saya ini, mawon, okay. okay. alhamdulillah kita udah dididik dengan perbedaan yang sangat indah termasuk kemarin ada yang hari raya Jum'ah ada yang hari raya Sabtu jenengan derek Jum'ah nopo Sabtu wonten sing Sabtu wonten sing Jum'ah monggo saling menghormati saling menghargai podok kok Insya Allah podok-podok melebus wargoneh cari persamaannya jangan memperbesar perbedaannya ngoten nggih aja ngeleki salah e lek digoleki salah e apa rioyo. salah riyoyo Jum'ah nyalah ke Sabtu, sing bodo Sabtu nyalah ke Jum'ah dari sing bodo Jum'ah Apa ku wong NU Wis riyoyo, wis bodo kok jah poso Haram Wis bodo kok jah poso Terene sing Sabtu, Muhammadiyah karepe dhewe. Cih Ramadan kok wis bodo. Dosa. nah pemerintah Sabtu, sing bodo Sabtu niku berarti bodo negeri. Lah sing Jumat niku berarti swasta. Ana oh, no, sing bodone Jumat ning salati Id nderek Sabtu, ha ini swasta bersubsidi jenenge. Kupat laku papat mawon pertama takbiran kedua zakat fitrah ketiga sholat id keempat silaturahim. Nah laku papat ini oleh santri bisa diselesaikan dalam satu hari tanggal satu syawal niku mangke tanggal kali pun boten seneng seneng mele tanggal dua sudah mengikuti sunnah nabi nopo niku siapa yang berpuasa di bulan ramadan kemudian diikuti dengan puasa enam hari di bulan syawal maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Jadi poso tanggal loro telu papat limo enam pitu syawal enam dino niku damel poso syawal ganjarane podokaro karo poso setahun lo kok dianggap podokaro karo poso setahun g Ramadan 30 hari al hasanatu bi ashri amsalihah kebagusan siji niku ditikelne 10 la nek Ramadan 30 dina dipingke 10 berarti padha karo poso 300 dino, kamangka setahun kuwi jumlahe 300 suwidak dina berarti kurang suwidak la suwidake dijangkepi ngangge poso bulan Syawal 6 dina 6 dipengke 10 suwidak jangkepe hitungan telung atau sweet gak dino podo karo poso setahun alhamdulillah zaman muni alhamdulillah ini wingi ya poso podo Allahumma salli ala Muhammad jadi tak Hari Raya Idul Fitri hanya satu hari, tanggal satu Syawal. Kemudian setelah itu Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Puasa Memang Ramadan sudah berlalu Memang setan sudah dilepaskan Pintu neraka yang tadinya ditutup Sudah dibuka kembali Tapi bagi santri ini sebuah tantangan Masihkah aku bisa menang melawan setan? Masihkah aku bisa istiqomah menjalankan sholat sunnah di waktu malam? Masihkah aku bisa terus rutin membaca Al-Quran sehari dua juz, tiga juz? Masihkah aku bias bisa membiasakan Ramadan di luar Ramadan? Ini santri, jadi berusaha untuk meromadonkan bulan-bulan di luar Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun bulan Ramadan sudah berlalu, tapi amaliyahnya tetap seperti amal-amal yang dilakukan di bulan Ramadan. Itu namanya membiasakan Ramadan di luar Ramadan. Meromadonkan bulan-bulan yang bukan Ramadan. Kalau berhasil, Alhamdulillah mulo terus bodoh melih namine bodoh kupat meriki injing wau lak bodoh kupat nge bodoh kupat niku bodoh sak bak dani pun ninda akan laku papat le sama nora ninda no laku papat kok melu melu bodoh kupat halo halo Allahumma sholli ala Muhammad dilanjut mulai yen lulus syawalan niku terus disuguhi kupat lontong opor sing lembut-lembut untuk menghormati perut ora dileboni sing atau atos, -atos. lha nek sampean rak balas dendam sembu barang-barang dilebokke ya demo sing dhuwur diunggahke oh sing isor didukke cretrot niku syawalan Bapak Ibu para jamaah kalau halal bihalal itu semangat masyarakat Indonesia modern yang sudah banyak merantau ke kota-kota besar dengan berbagai pekerjaan dan profesi ada yang diperbankan, ada yang di kantor-kantor, ada yang di pasar, macam-macam. Nah, pada tanggal 1 syawal kantor-kantor do tutup pasar-pasar do sepi kampung-kampung di kota rumah-rumah di kota banyak ditinggalkan penghuninya karena pada pulang ke desa mudik nah ketika pulang di desa Badai silaturahim karo seduo, yo keluarga konco-konco Waktunya orang nyukupi mulane terus berpikir piye carane isok silaturahim ngaturno keluputan dengan cara yang simpel terus kumpul-kumpul digawe acara halal bi halal dalam dua jam silaturahim selesai niku halo nah saya kisah paling penting setelah Ramadan bulannya disebut bulan Syawal yang secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Apa yang berkembang, apa yang meningkat, tentu kualitas diri dan prestasi ibadah. Baik ibadah mahdoh, ibadah ritual hablum minallah maupun ibadah muamalah, ibadah sosial hablum minan nas. ala Muhammad. Nah, halo. Apa tandanya kalau kita syawal apa tandanya kalau ada peningkatan kualitas diri dan prestasi ibadah para jamaah dilihat dulu puasa kita kemarin itu puasa model apa ngapun ten pos ne njenengan kalau wingin niku pos model ula napa posa model uller? Ula karo uler niku padha-padha pasane ning beda. Ula iya ula Ula niku senajan mantun nindakake poso, walaupun dia habis berpuasa, sama sekali enggak berubah. Namine tetep u. Jawab: Namine tetap, bentuknya tetap rupanya tetap modele tetap kelakuannya tetap ulo Bukan berubah soale ulo niku leh posok, namung sekedar ajeng melungsungi arep ganti kulit karena dia hanya akan ganti kulit soale awae arep muda gede arep tambah dowo dari puasa bukan peningkatan kualitas diri tapi peningkatan berat badan kata lo ibu ibu ngasinan meriki terenge posoneku bobote seket papat rampung ramadan bobote dari pitung puluh enam bukan meningkatkan kualitas diri malah meningkatkan berat badan niku posone poso. Ulo nacan rampung poso jenenge tetep rupane tetep kelakuane yo tetep Ulo kedatangannya tidak membawa harapan tapi malah menebar ancaman Rampung poso babar bisa noraono perbaikan kualitas diri Puasa yang dijalani nggak ngefek nggak ada asarnya Ibadah-ibadah Ramadan yang dilakukan tidak bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Halo, sak derenge Ramadan, kali sak badane Ramadan, sami mawon podo wae. Lene uler. Halo, uler niku sak derenge poso, uler. Elek kotor, gilani, menjijikan, teli, menyakiti. Orang no wong seneng karo ular karena dia hama, ngerusak. Apa saja yang ada di hadapannya diembat, apapun yang ada di sekelilingnya disikat, nggak peduli milik siapa, nggak peduli hukumnya apa. Uler niku binatang perusak. Manggen ten pundi mawon ngrusak uler niku. Manggon ten godhong-godhonge rencem-rencem bolong-bolong nggih napa nggih. Manggon tanduran, tandurane gering, manggon buah-buae bosok, manggon ning untumu, untumu krowok, nek untuku ora. Uler. Nah, kemudian dia berpuasa dengan cara berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya e Entung niku poso, ramangan orang ngombe ora rabenan. Sama tau ngerti ya nontung rabenan. Selesai ngentung, selesai berpuasa, berubah napa mboten? Jawab, berubah napa mboten? Berubah, dados napa? Kupu-kupu, bukan hanya namanya yang berubah, dijawab namanya berubah, wajahnya bentuknya modelnya perilakunya tambah api apa tambah elek dati api warnanya berubah makin indah bentuknya berubah makin seksi perilakunya berubah makin baik ketika masih jadi ular perusak begitu jadi kupu-kupu hmm, kedatangannya menebar harap "Membawa harapan bukan menebar ancaman dia manfaat membantu bunga agar berproses menjadi buah makanya enggak sembarangan hanya sari-sari kembang, hanya yang halalan Toyiban mubaroka yang dimakan sehingga kupu simbol keindahan dan simbol keberuntungan, nanti wong Jawa ke omah kok dilubani kubu, arep anak tamu tangan dia yang arep kubu, hmm harap untuk duit ini mau tanganku dia yang celahi mau lah <tuh> 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 poso jenengan kalau ingin ini poso model ula napa poso model uler Bukti bahwa Ramadan berhasil, bukti bahwa benar-benar Syawal posone poso uler rampung poso berubah jadi kupu-kupu. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah perubahan dan peningkatan di bidang apa yang kita raih? Jawabnya minimal peningkatan di bidang takwa. Karena tujuan utama ibadah puasa itu la'allakum Alhamdulillah santri kabeh muga-muga barokah kabeh. La'allakum tattaqun agar kalian benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu dalam kesempatan yang terbatas ini ora urun ra usah cerewet. Nggih kula tambahi mangke ngajine tapi nderek nyumbang, setuju? Niki mangke ada permintaan dari panitia infak dari panjenengan untuk pembangunan musola. Nyumbang dongo, kaya mandi mandi yo ya Nek dongomu karuan mandi, tapi nek sumbangan duitmu karuan manfaate. Ngoteno, kinten kinten ikhlas badan ikhlas betul ya weh silah jenengan mangke kerson derek nyumbang ngajine kulo tambahi durasi waktune. empat jam ya urun rong usul empat jam aku ngerti rencanamu rong ewu yo. saya akan sedikit mengungkapkan dan menjelaskan tentang takwa sosial. Sik panitia sik. Mangke rumiyen. Oh guwe Mangke kula komando mangke. Nek dereng dikomando ampun mlampah riyen. Koe entukmu 2000 selir. Ko? Mangke tak komando riyen. Eh, takwa sosial, takwa aplikatif. yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar bisa tampil menjadi kupu-kupu setelah satu bulan penuh berkepompong Niki takwa sosial takwa yang bisa kita praktekkan waktu kulon jenengan berinteraksi sosial berhubungan dengan sesama manusia Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Nah pon pon Bapak Ibu Karena hanya orang-orang yang bertakwa Yang disediakan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lek jenengan sakit ngelampai takwa sosial Sing insya Allah ringkes-ringkes kulau terangke Jenengan akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. merga niku uiddat lil muttaqin. Syarat mutlak masuk surga itu harus jadi orang yang takwa. Pon. Takwa sosial ini bisa kita pelajari dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 21 Apal ngga Surat ngga apa? Azariyat. Ayat berapa? 15 belas sampai dua Apal ngga apa? Surat ngga apa? Azariyat. Ayat Lima belas sampai dua puluh Alhamdulillah. hafal kabeh Nanti bisa dibuka Al-Qurannya. Dipelajari. Difahami mudah-mudahan ditolong Allah untuk bisa mengamalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fii jannatin na'tuu wa 'uyun. Au khuzina maa rabbuhum. انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبشرون إن المتقين في جنات وعيون sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan syurga yang ada sumber mata airnya. Ini khas redaksi Al-Quran para jamaah. Kalau menceritakan surga tempat-tempat yang indah itu pasti ada simbol airnya. Neng donya ini loh, panggonan sing api, -api tempat yang indah-indah itu pasti ada airnya. Ada tempat seindah apapun kalau nggak ada airnya nggak jadi indah. Gini bang enggak? Bos ngono ngonoain dan cepet urusannya. Lah kalau nggak ada airnya ya nggak mungkin ada tumbuh-tumbuhannya. Indah dari mana? Sampai surga itu digambarkan tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi simbol keindahan. Makanya air. Halo. Halo. Bagaimana keadaan dan suasana di surga? ma ma'atahum rabbuhum mereka para ahli surga, para penduduk surga bebas sekali lagi bebas mengambil dan menikmati apa saja yang disediakan Allah sebagai hadiah buat mereka. Jadi benjing dan suargo sampai anek sido. <tuh> Moga-moga sido, amin. Jenengan bebas mengambil dan menikmati apa saja yang disediakan Allah di sana. Boten wonten sirian. Ndak ada pantangan, ndak ada larangan, bebas sebebas-bebasnya. Ini berarti beda dengan surganya Nabi Adam dulu. Ingat, Nabi Adam sama Ibu Hawa dulu pernah ditempatkan di surga. Betul? tapi masih ada larangan gimana apa Nabi Adam dipanggil ke ten neng tesih wonten larangan apa larangannya? wala <tik> dilarang mendekati pohon khuldi neng akhirnya Nabi Adam kegudo setan lewat garwani pun gih ibu hawa mendekati dan bahkan memakan buah dari syajaratul khuldi akhirnya terusir dari surga yang dalam tanda kutip ini sudah di skenario oleh Allah kalau zaman gak oleh nyalahkan Nabi Adam ini gara-gara Mbah Adam umpama Mbah Adam orang salah ya wak duwi rasa nondonya langsung suarga rain tuh zaman ngunukui Wong pancen Nabi Adam didalke ke suarga ini skenario negus Gusti Allah wis direncanakno negus Gusti Allah neng suwargo niku mau mampir mau transit bukti ayat Quran yang ngendi ko wa in qala rabbuka lil malaikati <tipas> inni ja'ilun fil ardi khalifah memang mulai awal direncanakan Allah manusia itu dijadikan khalifah fil ardi ngatur bumi lah kok dilerekne transit neng swarga dhisik supaya Nabi Adam angsal pengalaman hidup di surga untuk menciptakan bayang-bayang surga di bumi bagaimana supaya bahagia seperti di surga eh kapan-kapan tak terangkelek diundang meleh Nabi Adam terusir dari surga Jur, Nabi Adam menyalahkan siapa? apakah Nabi Adam menyalahkan iblis? betul Nopo Nabi Adam menyalahkan ke Garwane Jawab dong sayang, Nabi Adam terusir dari surga. Nopo Nabi Adam nyalah ke garwane. Betul, Nopo Nabi Adam nyalah ke iblis. Boten. Nyalah ke awae. Dewe. Sami boten kalih tiang merikih. Nabi Adam niku nyalahke awake dhewe. Robbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Gusti pangeran kula. Kula ingkang nganiyo dhateng awak kula piyambak, kula ingkang zalim, kula ingkang salah, senes eble, senes bojo kula sing salah kula piyambak, Gusti. Iki bedane. Lek masyarakat <coughs> lek masyarakat milikilahk senengane nyalah-nyalah ke uang bojo disalahke anak disalah-salahke dulur disalah-salah ke konco disalahke tonggo disalahke Pak lurah disalah-salahke enten boten sing senengane nyalah-nyalah ke Pak lurahyen <coughs> sing milih sap wong biyen pilih-pilih dhewe salah salahsalah dwe halo Presidennya disalah-salah kek, disalah-salah kek, enten buat ngesing senengannya nyalah-nyalah kek Terus, kue rumang bener. Halo, kita itu suka menyalahkan orang lain. Mari kita mencontoh Nabi Adam. Jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Tapi yuk kita lebih menyalahkan diri kita sendiri. Kita evaluasi diri. Woi seneng ini ngolak iwat dosireng lah kambing hitam kok cobi cobi dijawab sing jujur kalau tanglet pokoknya kapan jawabmu orang jujur wes mulai hau cobi ngapunten bapak ibu sebagai orang tua misale jenengan gak ada anak nakal raka ruan ngutin jenengan nyalah nih siapa anak lu ya tau senengannya nyalah-nyalah nih uang ngapunten ngapunten kalau sama ini senengannya nyalah nih uang toh. dadi bakul ning pasar kok dagangane ora payu-payu sing disalahke sapa? dadi pegawai kok gak munggah-munggah pangkate, gak tahu untuk promosi jabatan sing disalahke sapa? malah kadang dadi ustadz. ceramah ora ke jamaah e, nyalahke sapa? le ceramah e menarik kok. wis wonge ora menarik, ceramah orang ora menarik. Mung ceramah iku kudu menarik ya kudu ana kulhu ae le mbok nganti puluhan tahun ora bakal lali. No, perlu sekali waktu ya ana sing Arya. Abi Mano. ya Allah, selare niku subhanallah. Eh bodoh niku, botol ten gen kula niku. Ya Allah ya Karim sing ngoten niku. Jaluk donga. Oh, manusia pertalit. Ana tunggale no kene. Mrene ana tunggale tak unggahke panggung. Halo. Mune kae manusia pertalik ya manusia oli kae. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh. Hey. Ten suwarga niku benjing bebas mboten nenten pantangan, mboten wonten larangan. merasakan menikmati semua yang disediakan Allah. Lek tentunya niki sak enak enak tesih wonten larangan. Sak nikmat nikmate boten bebas lek tentunya niki. Ayo nah, ya cobi nontonya iki opo sing bebas. Aku manusia bebas. Sejatine ini orang ono manusia bebas nontonya ini. Sak dur dure jabatan, sak dur dure pangkat opo bebas berbuat semaunya. Uh, Saiki sing don duwe pangkat-pangkat ni Raiso bebas, turu Raiso tanek, nong dipecicili terus karo KPK. Nge Pak Lurah nge? Loh kelasnya Pak Lurah mawa ni mboten sage bebas, turune ni Raiso tanek. Laporan-laporan anggaran desa, laporan gini 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 Pak Sekcap musta menengok weh. Urung wayai kok gojoloki-gojoloki. Ora iso bebas dadi polisi, mbok pikir terus bebas sak karepe dhewe main tebak, dorder. Heh hmm, heh hmm, hmm. Kenek masalah sitik srit lepas jabatanane yo Pak Kapolse nggih. Hmm, nggih, mbok pikir terus dadi polisi bebas sak karepe dhewe. Aja kok trimo sing pangkate lakek sret-sret-sret. Mbok sing no pundake wis bintang iki Ora iso bebas. Woi. Woi. Siapa di dunia ini yang bebas? Sak Suge, -suge Wong, kaya raya, hartanya melimpah ruah, orang terima melimpah rezep. Apa bebas, Apa bebas menikmati hartanya. Lele Misalnya orang wong suge, lele diundang wong lele 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 terus diundang prasmanan dengan menu lengkap apa bebas mengambil makanan mengambil menu yang ada di prasmanan itu mboten ke wong sugewi kadang-kadang ngokeh pantangan apa mana wis tua ke titut ke bojo nih arep juga kirain tuh, arep juga kirain tuh. arep nyiduk kikil ditampel ojo kuwi kepengen kumat penyakitmu gah ngurumatnya aku gantin juga kira-into, gantin juga kira-into, sepuh sepoh kokean pantangan, ditawani omeng gobek-gobek wae, monggo mbah sekulek sidik wae, nikim mbah mungko nganget sop mbah nge, duruduwe wae, walaupun duduknya sate nge mbah nge, sunduwe wae, apel mbah nge, klamuti wae, boten bebas apalagi kalau sudah kena penyakit komplikasi dengan semua jenis makanan yang digemari nggak berani mengkonsumsi ketemu sate dihindari yang dicari cuma ikan teri keasinan dikit tensinya tinggi makan cumi-cumi alergi kena sambal goreng hati asam urat kambuh lah sugui wedang manis njaluk ganti karena udah punya pabrik gula sendiri cuci darah seminggu dua kali istrinya masih cantik sudah disfungsi ereksi meskipun minum jamu tetap nggak bisa berdi Sopo sing bebas nontonnya ki pengen ngerti duit oke, okay. tapi apa aku jenenge sultan. Apa mana ngomong mau saya ngarani? Crazy Rich Wes apa kuih jenenge? Duitnya oke, banget Apa bebas? Nyari hiburan Ke diskotik Ke tempat yang lampunya biar pet, biar pet Yang bahasa Arabnya nurung dalam Ajep, acep, 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 acep. Terus bebas main perempuan Gak iso Itu larangan oleh pemerintah dilarang oleh agama dilarang mbayare Oh, sopo muni penak Halo. Halo. <tuk> ora ono bebas, ora ono dipikir nek wong sugih terus bebas sak karepe dhewe. Heeh. Hmm, hmm. Gek wong sugih karo jatah e yo kok. Sing sugi tanah e amba, sing mlarat tanah sempit. Mangane padha kok. Apa yang melarat tanah ciut gue nek mangan nganggo sendok, yang suge tanah ombo gue nek mangan nganggo sekrop. Yang melarat nek ngombe cukup nganggo gelas, yang suge nek ngombe langsung nganggo gentong, ngono. Podowai, ayo maaf orang yang gelar akademisnya lebih panjang daripada namanya. Ono toh titelit jawab banget, prof, dr, drs, ir, jenenge mek Sugiyo. Mburine se SH, MH, MPI, MSI, MM, MH, terakhir BH. <laughs> titel-e luwih dawa timbang jenenge. Karo sing babar bisa noran duwe titel, jatah umure ra ya padha wae Moco sing titel-e dawa terus diparingi jatah umur dawa, sing ra titel mati nombo ten kok. Hoi. sing melarat omahe oh cilik kamare mung siji suwengi leh turu wolong jam yen kamar siji kuwi. Lah sing sugih iki omahe kamare ana wolu, Apa nek suwengi, apa nek turu suwengi wolong jam iki gantian. Sak jam ning kamar kene, sak jam pindah kamar kene, sak jam pindah kamar kene apa ya ngono. Ning donya padha Mulane wong apik karo wong elek jatahine nendonya padha wae. Sama lek kepengin dihargai tentang amalmu ora ning donya panggonane, ni. sok ning akhirat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamuu wa aasarahum wa kullasyai'in ahsaynahu fi imaamin mubin. Sesungguhnya kami Allah yang menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati Untuk apa? Dihargai tentang prasasti dan prestasinya Jadi sama, -sama ini kepengen dibales amale ibadai Gini mboten tentunya benjeng ten suar oh. Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad syarat nah, Syarate kudu dadi wong takwa Le, engkau saya aja melaku kerduse di lah takwan niku pripun halo halo lah takwan niku pripun ayat setelahnya menjelaskan indikasi orang yang bertakwa karakteristik orang yang bertakwa ada lima nek coro tembang jowo menek blimbing sing liringane limo cah angon cah angon penek no Lunyu-lunyu pene ana najan abot seberat apapun pun rekoso kaya yuk dipenek dilakoni kanggo no napa nah kanggo mbasuh so, dada tira mumpung padang, rembulane mumpung jembar kalangane kula sampeyan ben do isa do sura oh sura ngono Wes ben ora dawa-dawa, apa wae satu. Muga-muga cukup iki waktune nek ora cukup ya kapan kapan ngundang meneh, Pak Lurah. Pertama, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka orang-orang yang bertakwa yang disediakan surga oleh Allah adalah muhsinin orang-orang baik wong-wong kang podo tumindak becek dia menjadi orang yang sukses Allahumma ala Muhammad orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil menjadi orang baik tak baleni, tak baleni. Kok gawian status, gawian story. Orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi orang sukses adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Halo. Kulon sampean lek kepingin disediakan surga, dimasukkan surga, harus menjadi orang baik muhsinin lah orang-orang baik niku sarate nopomawon. mawon niko ayate sering diwocon pas acara halal bihalal nih kok الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ayat ini ditutup dengan والله يحب المحسنين Dan Allah sangat-sangat mencintai muhsinin. orang-orang baik, wong-wong kang -wong tumindak becek. Kula sampean yang pengen dadi wong takwa, dilebokke suwarga harus berusaha mendapatkan cintanya Allah. Kita harus pandai merayu Allah agar Allah mencintai kita sehingga hubungan antara kita dengan Allah yuhibbuhum wa yuhibbunah Allah mencintai kita dan kita pun mencintai Allah Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lah syarat sing kudu dilakoni telu. Pertama, alladzina yunfiquna fis-sari wa suka berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Seneng infak siap in di waktu lapang siap in pak di waktu sempit siap in ayo jawab 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 ngeten seneng soda di waktu lapang di waktu sempit di waktu bunga di waktu susah di waktu sugih di waktu melarat di waktu sehat di waktu sakit niku soale ana wong gelem sedekah kuwi ngenteni gering yen waras ora nate sedekah bareng gering terus selametan bancaan nganti tangga-tanggane padha niteni kok wis suwe ya ora gering wonge pangapunten Bapak Ibu para jamaah kalau berinfak bersodakoh di waktu lapang, di waktu longgar, di waktu gampang, di waktu sugeh. Hmm, orang gumun, akeh wong iso, enteng, sodakoh di waktu lapang, sodakoh di waktu sugeh. Orang gumun, okeh sing iso, pancen gampang, kados panen pelem, gek pelemen dadi buanget, didelora payu, terus dindum-dum ke tonggo gampang nopo gampang enteng nopo enteng ini ku di waktu lapang jenenge panen pelem dan di daerah karuan di telora payu terus di dum dum ke tonggo gampang nih u. oleh terteran oleh wewean mungkin ini ngarani nopo nih u. kunjungan ke gene tonggo sih ada damel sedino untuk pitu sih maringi sego numpuk iwak numpuk Terus sak njero omah mek wong telu gek wis komplikasi kabeh. Akhire didum-dumke tangga. Enteng kuwi gampang wi namine sedekah di wektu lapang. Dogong batine okeh terus sedekah. Enteng ranggumun sing angel niku sedekah di waktu sempit. Tidak semua orang bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. <tuh -tuh. <tuh. Cobi misale. misalnya iki Jenengan enggak ada duit. Nggih ming niku duwite jenengan. Ngapunten ming 500.000. Gek jenengan piyambak enggak ada kebutuhan sing penting. Terus ana tangga jenengan, marang jenengan ki ambake kepepet butuhan. Jenengan ya ngerti lek tangga niku kepepet butuhan. Utang duit ning jenengan, merga nggo ngobate, nggo nambake anake ning rumah sakit. duitmu meng 500.000, sewu jenengan piambak butuh dewe wani ngecol kembetan wani ngecol kembetan nek wong takwa wani kok wani Nge. merga yakin bakal diganti karo gusti Allah kelawan ganti kang langkung kathah tur langkung saya kalau orang bertakwa berani melepas, wani ngecolke karena yakin akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih banyak dan lebih baik. Mulane kalau sampean lek like diparingi nopo-nopo kalih tiyang niku dikengken matur suwon terus ndongake pripun dongane jazakumullahu khairan kafira mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak Allahumma sholli ala Muhammad. percaya napa mboten? Eh, wong nek sedekah bakal dibales Allah kelawan balesan kang langkung kathah langkung sae. Percaya mboten? Percaya mboten? Nah, sayang masyarakat niku banyak yang percaya sama Allah tapi tidak berani menaruh kepercayaan kepada Allah. Tak baleni, tak baleni. Banyak yang sudah percaya kepada Allah Tapi tidak berani menaruh kepercayaan kepada Allah Ya ramu dengne. Percaya Angel apa nih wong gampang ini kok angel Baleni nih nih bro Banyak orang yang sudah percaya sama Allah Tapi belum berani menaruh kepercayaan kepada Allah Padahal kepada manusia aja berani menaruh kepercayaan. Nanggone koperasi simpan pinjamnya berani kok menaruh kepercayaan. Sertifikatnya digadek ke nengkono, ditinggal kono Berani menaruh kepercayaan, tapi sama Allah nggak berani. Halo? Halo? Karu belum loh berani menaruh kepercayaan. Contoh, bapak-bapak mas-mas sampean mancing nang blumbang Buat cacing sampean percaya buat cacing nang blumbang mergo sampean duwe harapan arep entuk iwa wong nang blumbang wani menaruh kepercayaan wong nang Gusti Allah ora wani halo halo mesti diganti karo Gusti Allah tak paringi contoh nggih Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad misale wonten tamu ten jenengan gak panas-panas kados niki rak musim panas-panas Siang hari panas terik matahari wonten tamu ten jenengan, bareng tamu ne wis jenengan suguhi teh. Terus diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Gak saking ngelie teh niki ditelaske tamu tamune. Bismillahirrahmanirrahim. nganti koret-koret. Sebagai tuan rumah yang baik, ngerti gak gitu, tamu nih ngelih bianget, gila wis kosong, dia napa ke. Joki meleh, ini panitia cerdas. Eh, tuan rumah kok panitia. Joki meleh. No. Sampean yang ngono. Sampean nek wani, ngentik tek ke duit sampeyan bengi Buk cemplung ke kerdus-kerdus kota infak nganti koret-koret sikto yakin dijoki meleh karo gusti oh, paham bonton bapak zaman misalnya kajatan selamatan diundang kali tonggo saya ngundang ke wong suge selamatan Niku makin jenengan lah angsal berkat, gini apa enggak? Jatain jenengan pas nopo turah turah. Yo pas uang siji untuk berkat, uang siji untuk berkat, nopo ibu. Oh surat cinta, ge matur suwon. Rahasia yo, menengok menengok menengok. Woi, niku jat jatai uang siji entuk berkat siji. Gena bangke, gena bangke. Kek kalah panitia leh bagi berkat niku di sistem tundo rambat. Digeser, 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 digeser. Jenengan angsal berkat dan jenengan plak ngoten niku jenengan kekep diweng ini didekepi apa jenengan geser kok wani jenengan geser wong jatahmu mengsiji wani wani mergon jenengan yakin setoke panitia jehturah turah lan jenengan yakin mesti untuk bagian halo halo demikian pula ketika jenengan berani malam ini halo Ojo mamang setoke gusti Allah berlimpah turah-turah orang ono ceritane wong sugih dadi melarat gara-gara sedekah kita ya, tak paringi contoh halo halo tak paringi contoh segoro niku bendino dikuras iwae ribuan ton apa ya segoro kok nganti kentean iwa nopo wonten segoro nganti kentean iwa boten wonten mulai yang jenengan wantun ngedalakan niku dikuras wedine lho masalah sedekah ni. Lah niki niki penyuwunan saking kanca-kanca panitia. Terus kula istirahat rumiyin sak entawis panjenengan siapaken infak terbaik kangge pembangunan musala. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo kanca-kanca grup Hadroh satu dua lagu. Eh, 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 eh. Kae wayahe infak kok marah arep mulih kae wong medit kae. Ngono kok kepengin mebus surga Oh lali ra dompet. Sing penting mboten dompete ning duwite. Hae eh, munggah kowe, munggah sing lali ra nggo dompet iki munggah. Kene munggah. Munggah sing lali ra dompet ngene kene. Kene ngene. Haa, ah. weh, enggak usah rong borak, weh. Eh, Duk, ibu panitia sekedap, enggak Sekedap. Niki ini, sekedap. Sekedap. Beriki, beriki. Duk, Pak Angel men, mau Oh, beriki mau tenen-ten, enggak eh, ya? Ini, ini, ini.